sama cocolin pulangnya lo mulutnya ya kalau ikut-ikutan demo. Sama pesen nih, eh, buat lo yang suka bujukin anak-anak mahasiswa, anak-anak gue buat pada demo ya. Nih awas ya, kalau ketemu mak cocol, mak cocolin, mak si babah lu kan sakit, gara-gara banyak demo, babah lu kagak jadi ke rumah sakit, ya kan? Tuh gak bukan negara macet lah. Pamit ma, mau berangkat kuliah ma. Eh neng, mak pesennya neng ya, nanti pulang kuliah langsung pulang, jangan kemana-mana, jangan ikut-ikutan demo ya neng ya. Awas neng kalau ikut-ikutan demo, nanti mak kagak kasih uang jajannya sebulan. Terus apa neng? Sama cocolin pulangnya lo, mulutnya ya kalau ikut-ikutan demo. Neng itu tugasnya sekolah, belajar, ya kan, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah, dan juga neng jaga nama baik negeri kita nih neng. Nih orang tua tuh capek-capek beranakin, ngebrajolin, ngurusin pala jadi kaki, kaki jadi pala. Cuman pengen jadi anak pinter, anak yang berguna, bukan anak yang nyengsarin orang tua, ya neng ya. Terus juga mak pesen nih, eh, buat lu yang suka bujukin anak-anak mahasiswa, anak-anak gue buat pada demo, ya. Nih awas ya, kalau ketemu mak cocol, mak cocolin, mak petesin mulutnya. Terus nih, mak ulek mulutnya nih ya. Enak aja lu ya nyuruh-nyuruh anak gue ya. Anak-anak gue suruh pada demo ya, sengsara kan gue. Udah, jangan marah-marah mulu, bagi ongkos. Eh, gue nih kagak marah neng ya, gimana kagak marah, tau gak neng? Si babah lu kan sakit, gara-gara banyak demo, babah lu kagak jadi ke rumah sakit, ya kan? Tuh gak bukan negara macet lah, kita khawatir lah, ketakutan. Gimana, kan orang juga sembel kalau kayak gitu. Udah sih mah, marah-marah mulu kerjanya. Ya bukan marah, nih, awas lu ya kalau ketemu gue lu ya. Aduh, rasa gue pengen bejek-bejek nih, kayak dicabe nih. Udah deh, neng, gue jadi emosi nih, neng, si emak, neng, sana. Nah, gue jajan nih, neng, tuh, hitung berapa lah. Tak kurangnya, ternak, besok lagi dah.